hamdika sering bilang ma'ata itu tamuri wanas mubil isbun lagi kotumia macam ikat kiri di musafa hibia walau khamsatul asbab walau khamsatul af'ali hari itu tanda sahat menulis rambut lakon yang cip wajah landa di ake soko sirong wajah alam dari ake sopo siro lindas fil khomsatil asma lindas fil khomsatil asma angin tetap kedua asma ul khomsa alifan yang alif wansub lana sopake sopa siro wansub lana sopake sopa siro dikasrin kelawan kasro jam'ata idin ing jamak mu'annas salim jam'ata idin ing jamak mu'annas salim urifa kami tawurwan apa jam'ata idin urifa bintang inawarwan apa? Jamak mu'annas salim tanda ikrok nasuk dengan alif tanda ikrok nasuk dengan alif bertempat pada asmaul khomsa tanda i'rab nasab dengan alif bertempat pada asmaul khomsa contohnya laqitu abaka laqitu wis ketemu sapa ingsun abaka ing bapak sira asma khamsa ada berapa mbak? Apa asma khamsa itu? Asma khamsa itu adalah isim yang ada lima apa aja? Abun, Ahun, Hamun, Du. Asma khamsa jika dibaca nasab tandanya adalah dengan apa tadi? Dibaca. Tanda i'rab nasab dengan alif bertempat pada asma khamsa. Sebalikannya berarti asma khamsa itu jika dibaca nasab tandanya ada dengan alif. Contohnya ini. Laki itu abaka. Asma khamsanya mana? Abaka. Karena laki abun ini dibaca nasab, maka ini ada atau apalagi contohnya yang di atas ini di tabel alamat nasbi yang pertama bil alif alamat nasab itu dengan alif bertempat pada fil asma'il khamsa bertempat pada asma khamsa contohnya akramtu dha ilmin wa abaka wa akhaka di sini yang menjadi contoh mana? Abaka, akhoka, terus abun, akun, hamun, budung, ra. Ya, tanda nasabnya adalah dengan karena ini adalah asmaul husna.
dengan kasroh. Dan tanda i'rab dengan kasroh. Bertempat pada isim jamak mu'anas salim. Dan tanda i'rab nasab dengan kasroh. Bertempat pada isim jamak mu'anas salim. Contohnya ro'ay itu mu'minatin. Isim jamak mu'anas salim mana ini? Mu'minatin. Ini dibaca nasab, tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Kalau yang kita begini, ya, ada yang nomor dua. Alamatun nasbi, tandanya nasab dengan kasroh, bertempat pada sidang ilm anas salim, bertempat pada isim jamak mu'anas salim. Definisi isim jamak mu'anas salim itu apa sih? Kalimat isim, ya, ciri-cirinya dengan alif kan? Contohnya kafak tuku cinta juga di hijab kas mujtah hidatun mujtah hidatani mujtah hidatun. Nasbulan utawi irob nasab fil ismi kang tetep ing dalem isim. Wan nasbulan utawi irob nasab fil ismi kang tetep ing dalem isim alladhi qotunnya kang teman-teman jentas niyahake apa isim alladhi qotunnya kang teman-teman jentas niahaken apa isim wa jama'i tadkirin lan jamak mudzakkar
Musof kafir kan dan hilang waras. Musof kafir kan dan hilang waras. Musof kafir kan dan hilang waras. Iku dia yang tetap kelawan ya. Iku dia yang tetap kelawan ya. Alamat ikrot nasab dengan ya. Alamat ikrot nasab dengan ya. Bertempat pada dua tempat. Alamat irob nasab dengan ya bertempat pada dua tempat, yaitu satu isim tasniah, dua isim jamak mudzakkar salim. Alamat irob nasab dengan ya bertempat pada dua tempat, yaitu satu isim tasniah, dua isim jamak mudzakkar salim. Nih, alamat nasab yang ketiga adalah dengan ya. Alamat nasab ya ini bertempat pada dua tempat. Yang pertama bertempat pada isim tasniah, yang kedua bertempat pada isim jamak mudzakkar salim. Contoh yang isim tasniah, akramtul walidaini ilayhima. Yang menjadi contoh adalah alwalidaini. Tanda nasabnya ini. Kemudian yang bertempat pada isim jamak mudzakkar salim, kafa'tul mujtahidina lil asmi. Yang menjadi contoh adalah lafaz al-mujtahidina. Tanda nasabnya dengan ya. Nasib fakat umum di rupi mutlakon yajib walhum satu lan walhum satu af'ali lan utawi af'al khamsa haitu tantasib eng dalem endi-endi enggon dadi nasab apa af'al haitu tantasib eng dalem endi-endi enggon dadi nasab apa af'al ya fahad kununi rabi mongko iku utawi buang nun rofa fahad buang non rofak mutlakon hale mutlak mutlakon hale mutlak iku yajib wajib apa alamat i'rab nasab dengan membuang non. Alamat ikrob nasab dengan membuang bertempat pada af'al khamsah. Alamat ikrob nasab dengan membuang nun bertempat pada af'al khamsah. Af'al khamsah itu apa nak?
tafalani tafaluna tafaluna yafalani yaf. Terbalik ya, seharusnya yaknya dulu ya. Ada yafalani yafaluna tafalani tafaluna tafaluna. Nah, kalau di tasrif ya puluh ya fulani ya puluna taf ya puluna taf puluh taf fulani taf puluna taf Tafulna. Sudah yang kesan belum? Belum. Sudah yang sudah dah belum? Afalu khamsa, tanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Contohnya ini. Lam taf'ala. Kalimat fi'il mudhari jika di bagian nasab pasti harus kemasukan amil nawa. Amil nawa serta wajah. An, lan, da, kai. Tanda nasabnya tanda nasabnya af'al khamsa adalah dengan membuang nun. Ini berarti asiknya apa ini? Alami kemasukan lan maka dibaca nasab. Nasabnya ada dengan membuat nun, nunnya itu lan a. Lan taf alu aslinya apa? Taf aluna. Kemasukan amil nawasih maka nunnya ini ibu. Thank you.
koreksi besok. Silakan dicatat. Tentukan tanda irob kalimat yang berbaris bawah dan memberikan alasannya. Tentukan tanda irob nasab. Tentukan tanda irob nasab kalimat yang berbaris bawah dan berikan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.